Assalamualaikum. Bertemu kembali di channel saya dalam mewarnai universiti kehidupan saya sekeluarga. Alhamdulillah, petang ni hujan tak turun lagi semenjak daripada pagi tadi, tapi suasana tu agak mendung juga. Masih terdapat pokok-pokok hujan dan angin pun agak kuat. Petang ni saya bakar rumput yang saya cakap 2-3 hari lepas, tapi tak berapa nak makan lah sebab rumput tu basah, dah hujan sehari semalam kemarin. Tapi tak apalah, esok lusa kalau kering boleh sambung bakar lagi. Cuma hari ni saya nak buat sedikit pruning untuk nangka madu. Nangka madu ni ada dua pokok yang saya tanam November tahun lepas. Ini sepokok dan yang ni sepokok. Kedua-duanya saya tanam serentak. Kira lah ni umur pokok ni dah melebihi 6 bulan lah. Apa yang saya baca, pokok nangka madu ni bila berumur lebih per 6 bulan kena buang tunas-tunas hayak ni. Katanya diambil satu kaki dari bawah. Ada satu, dua, lebih kurang kat sini. Satu kaki bawah, jadi yang ni saya akan buang. Dan dahan ni katanya perlu dipotong setengah untuk membantu pembesaran. Itulah yang saya baca. Tak apa, saya akan cuba tengok macam mana. Lepas tu ini saya ikat dia nak pergi pokok tegak. Ingat sekejap lagi saya akan ikat lain, akan tarik lain bagi pokok tu tegak, InsyaAllah. Manakala pokok yang lagi satu ni daripada satu kaki dari bawah, satu, dua, kat sini dah tak perlu nak buang tunas-tunas bawah pada satu kaki daripada tanah. Cuma saya akan potong setengah untuk sini, pucuk ni, untuk mempercepatkan pembesaran. Itulah yang saya baca. Saya pun tak tahu sangat, jadi saya akan cuba tengoklah macam mana. Selepas ni tengok macam mana nak jadi, InsyaAllah. Nampaknya hujan macam nak turun, nak terasa dah intik-intik ni. Kena cepat-cepat buatlah benda ni. Okey.
siap untuk pokok ni. Kita cuba ubat untuk yang pokok yang lagi satu ni pula. Alhamdulillah selesai. Tu kita tengok nak jadi macam mana. Dan lepas ni kalau ikut catatan tu kena buat pemangkasan bila pokok ni berumur 1 tahun. Tak apa, nanti kita cuba tengok insya-Allah tengok nak jadi macam mana. Ini pula pokok kedondong yang saya tanam hari tu. Tu saya duk cek daun. Nampak daun-daun yang jadi macam ni ni. Ada, saya ada baca katanya ada gangguan hama. Jadi kita buanglah daun-daun yang ni. Ini lagi. Ini yang duk makan daun. Ini pula pula jambu ayak siam yang saya tanam dalam 2-3 minggu lepas lah aku rasanya, kalau tak salah. Pokok ni dia sengit sikit, jadi saya nak ikat dia supaya naik tegak lah. Pucuk baru dah mula tumbuh. Mungkin pucuk ayak ni tak apa. Kita biar dulu tengok pertumbuhan dia macam mana. Sebab pokok ni pun baru lagi. Jadi kita biar dulu lah tengok macam mana dia punya pertumbuhan. Ini pula jambu madu, jambu ayak Indonesia. Nampak dia apa ni, pucuk-pucuk baru dah mula tumbuh selepas saya ingat sebulan kot, tak salah yang ni ditanam. So tiga dahan ni saya akan biarkan, dan dahan bawah ni yang baru tumbuh ni saya akan, yang ni saya akan buang. Bela yang 4 ni saja atas, yang ni akan buang. Itu nampak macam ada semut bawah, nanti saya semut isiak macam mana tengok.
ini harum manis yang saya buat total pruning baru-baru ni dalam bulan lepas. Alhamdulillah tunah-tunah baru dah keluar. Ini saya akan biarkan dulu sampai dah keluar bentuk dahan. Lepas tu nanti saya akan buat pembentukan dahan insyaAllah. Nanti nak tanya kawan-kawan yang ada experience dengan nak baca dulu buku-buku catatan-catatan mengenai harum manis ni. Selepas dah dahan ni tumbuh semua elok, baru saya akan buat pembentukan dahan. Macam mana insyaAllah. Ni rambutan ni saya buat pruning beberapa hari lepas. Dan Alhamdulillah dah mula nampak tunah-tunah baru yang keluar. Alhamdulillah. Duduk tengok banyak-banyak dah mula keluar tunah-tunah baru. Moga-moga yang memberi hasil yang banyak insyaAllah nanti ni. Alhamdulillah, inilah hobi saya setiap hari petang-petang. Balik dari kerja, sinilah saya mengadap pokok-pokok ni. Sementara nak pencin. Dah pun dah jarang dah raik-raik kayu garek dengan raik motor. Hari pun dah mula hujan. Okeylah. Cukup sekadar itu. Untuk video ni, sehingga berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.